A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Rabbul Aizzah. Selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, keluarga baginda serta sekalian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat bersiaran, selamat berkuliah, selamat bermajlis ilmu untuk sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, para habaib, para guru yang kita kasihi, tuan-tuan dan puan-puan, puan-puan dan puan-puan, mungkin ramai puan-puan juga menengok malam ini. Kami malam ini membawakan kepada anda secara langsung forum perdana sempena dengan sambutan Hari Wilayah Persekutuan tahun 2021, yang mana untuk siri kita kali ini, forum ini dibawakan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, yang dipancarkan juga secara langsung di page Facebook Jawi, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dan insyaAllah pada malam ini, sebelum kita memanjangkan lagi majlis kita, apa kata kita mulakan forum kita yang dah pun share ataupun dah sedang menonton di Facebook kita, sambil-sambil share, bagi tahu kat ketua kampung, sanak saudara, keluarga, sahabat handai bagai, sudah tengok forum kita malam ni, marilah kita ambil keberkatan majlis ilmu kita pada malam ini dengan memulakannya dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, tuan-puan yang dikasihi, seterusnya kita yang kita mulakan pada para penganjur kita, khususnya warga Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan juga tuan tuan rumah kita pada malam ini, iaitu Masjid Ar-Rahman Universiti Malaya, dan juga semua tim teknikal, para asatizah, tuan-tuan imam, bilal, semua ahli masjid yang bersama kita malam ini. Seterusnya dua orang panelis kita yang mewarnai forum kita malam ini untuk tajuk, tajuk kejap lagi saya share sebab tajuk ni special sikit, lain macam sikit. Dua orang panelis kita di sebelah kanan saya ialah Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dengar ya suara saya di balik facial ni. Itulah kali pertama ni forum berdiri sebalik facial ni. Tak apa Ustaz, Ustaz nampak handsome dan menawar bercahaya dalam facial berkat tu. Berkat facial kan? InsyaAllah. Dan berkat kita patut SOP juga ni. Walaupun forum kita online, tapi ada juga jemaah masjid yang masih lagi bersama. Alhamdulillah. Kita sambil-sambil tu santai, kita tambahkan lagi ilmu kita insyaAllah. Itu panelis kita yang pertama. Panelis kita yang kedua juga tidak asing lagi di kaca TV. Kali ini kita bawakan di kaca komputer anda dan handphone.
secara online Puan Nur Khairiah Ahmad Syafiee, iaitu Puan Kak Nur. Assalamualaikum Kak Nur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Melantun-lantun salam dia. Sebab pakai face shield aku dia tak confident. Salam aku sampai ke tidak ni? Masya Allah. Baik, terima kasih Kak Noor bersama kita malam ni untuk forum kita, yang mana kita adalah yang ini, malam ini yang anda sedang saksikan secara langsung adalah siri yang ke-6 dibawakan dalam siri jelajah kita dalam masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan. Dan kalau tajuk kita sebelum ni, kita ada hati gajah sama dilapah, berat sama dipekul, dah pegendang-genduk tali kecapi, sekali sampai ke Masjid Ar-Rahman, tajuk dipanggil apa? Alik Batak ABC. Macam yang tadi semua cerita pasal makan je. Itulah kan, yang musangking tak ada. Itu mungkin besok lah kot dekat Labuan, tak tahu pula apa tajuknya. Tapi itulah Alif Bata ABC, tajuk forum kita malam ini, yang mana kita akan dengarkan kupasan daripada dua orang panelis kita. Sama-sama tu, mana yang tengah dengar DJP membebel mukadimah kita malam ni, tolong kita nak bagi, nak share pahala juga ni. Share tontonan anda di Facebook tu ke page anda sendiri, ataupun WhatsApp group keluarga dan sahabat anda, biar ramai lagi dapat menyaksikan perkongsian forum kita pada malam ini. Baik, saya ni bukan apa, saya ni jakung sikit, tengok banyak kamera Ustaz, TV kita besar, kita punya technical team kita dahsyat betul lah nak. Ni memang kalau ikutkan mainan Kak Noor dulu, berlakon-berlakon semua ada kamera, lighting bagai ni. Tapi malam ni kita semua kena berhadapan dengan norma baharu ni. Tapi ilmu tetap kena ada Ustaz. Mukadimah kita, kenapa kena ada Alif Bata ABC, barulah kita boleh mendalami ilmu-ilmu yang lain. Bagaimana Islam menitik beratkan ilmu tu Ustaz? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'd. Okay, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala, dan terima kasih pada DJ Pian, Wak Pian kita, selaku moderator kita yang handsome bergaya, Kak Noor Khairiah selaku rakan panel, seluruh ahli jabatan kuasa masjid, tim Jawi yang masya-Allah kita panggil apa ni, committed kan, sangat sampai malam bekerja ni. Betul, masya-Allah, untuk menyampaikan yang terbaik kepada kita semua yang berada di rumah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Semua yang berada di rumah juga, yang dah share, masya-Allah, mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. Yang Amin. Belum share pun boleh tekan share, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kita pahala yang berpanjangan, insya-Allah. So tajuk kita Alif Bata ABC. Saya ingat Pian nak nyanyi dulu ke apa ke, sebab rasa macam ada lagu dia nak nyanyi Alif Bata ABC. Tapi itu selingan je lagi Ustaz. Jadi bila kita sebut tentang Alif Bata dan ABC ni, yang paling penting sekali adalah bila kita belajar, dan memang kita tahu, yang Pian mulakan tadi pun, Pian kata kenapa kita mesti mula dengan Alif Bata ABC dulu sebelum kita melompat lebih jauh, sebelum kita pergi belajar dengan lebih tinggi lagi dan sebagainya. Yes. Sebab ada orang yang dia rasa, alah, apa nak belajar Alif Bata, apalah nak belajar ABC ni kan, aku ni dah ada PhD kot. Apa hal nak ABC terus sampai huruf P terus kan. Jadi dia rasa macam tak penting, kata benda-benda Allah Ta'ala meletakkan perbezaan yang besar di situ antara orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu ni, memang takkan sama. Kemudiannya dalam Al-Quran juga Allah SWT nyatakan tentang orang yang berilmu ni, Allah Ta'ala tingkatkan darjat kan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat, bukan darajat. Maksudnya apa? Orang yang diberikan ilmu tu, utul ilm, yang diberikan ilmu, orang yang beriman dan orang yang berilmu tu, apa dia? Yarfa'illah, Allah mengangkat mereka. Angkat berapa? Darajat, maknanya banyak kedudukan-kedudukan mereka di sisi Allah SWT. Nak cerita Islam ni pentingkan ilmu, dia bukan sahaja daripada zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang terdahulu juga, antara yang Allah SWT perintahkan kepada mereka adalah menuntut ilmu. Daripada Nabi Adam lagi. Kita tengok dalam Al-Quran, bila Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi Adam, Allah Ta'ala sebutkan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan Nabi Adam nama-nama, maksudnya perkataan-perkataan dan sebagainya. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan daripada Nabi Adam lagi perlu menuntut ilmu. Perlu menuntut ilmu. Nabi Musa alaihi salam dalam cerita bagaimana mencari Nabi Khidir. Dan bagaimana dia bermusafir begitu jauh nak mencari Nabi Khidir tu untuk belajar. Bermusafir tu, bukannya dia dekat-dekat je, bukan sebelah rumah, bukan sebelah kampung je, tak, bermusafir begitu jauh untuk mencari. Sedangkan Nabi Musa itu adalah
memang kekasih Allah, memang dipanggil sebagai kalimullah, yeah, kan? Memang orang yang paling hebat lah kira pada zaman tu. Sampai waktu tu sebenarnya kisah di sebalik cerita Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir itu pun, dan kisah yang mungkin sebahagian daripada kita tahu, bagaimana ada orang yang bertanya kepada baginda, ada tak orang yang lebih berilmu daripada Tuhan? Maka beliau mengikut ilmu beliau, pengetahuan beliau, sebab beliau jadi Rasul, beliau dapat wahyu, maknanya tak ada lagi orang lagi berilmu daripada beliau. Jadi beliau, baginda menjawab, tak ada. Bila baginda menjawab tak ada tu, maka ditegur oleh Allah Subhanahu Taala, kau pergi belajar, kau pergi cari, wa fauqa kulli dhi ilmin alim, di atas setiap orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu. Dia mesti begitu konsep dia. Okey. Dan bila Islam mementingkan tentang ilmu ni, kita tengok contoh daripada para ulama. Mereka sanggup buat apa saja untuk ilmu, dan sampai ke tahap kadang-kadang kita dengar apa macam pelik-pelik cara dia orang ni dengan ilmu, kan? Sampai ke tahap ada sebagian ulama hadis, bila dia nak mencari hadis Nabi SAW, yang dia masuk dekat, dia ketuk pintu rumah Syekh ni, kan? Syekh ni buka je pintu, dia tanya dulu, ada tak tuan, ada tak hadis sekian-sekian-sekian? Dia kata ada hadis tu, dalam buku pun ada. Dalam buku ni dari segi riwayat hadis dia akan lebih kuat lagi, daripada berdasarkan daripada hafalan semata-mata. Jadi dia kata, tak, daripada hafalan ada tak? Daripada hafalan ada. Okey, sampaikan dulu hadis tu kepada aku. Dia pun cerita hadis ni gini. Okey. Kenapa kau nak ni? Kenapa kau tak tunggu aku ambil buku dulu? Dia kata, sebab aku risau, takut kau nak pergi ambil buku tu dalam perjalanan tu jadi apa-apa kat kau. Jadi sekarang juga kau kena bagi tahu kat aku. Jangan kau tunggu masuk ke dalam, lepas tu keluar dan sebagainya. Bahkan ada sebahagian yang datang daripada jauh, dia datang jumpa ulama hadis, dia tak sempat bagi salam, dia tak sempat nak peluk-peluk apa semua, tak ada. Kan, bukan sebab SOP apa semua, tak ada. Tapi dia sampai-sampai dia minta hadis dulu. Bila Syekh ni kata, kau kan datang daripada jauh, kenapa kau tak bagi salam dulu? Dia kata, tak, dia, aku risau, takut kau mati sebelum kau cerita hadis tu pada aku. Direct dia, saudara. Kalau kita sentak dengar kan. Betul, Ustaz. Tapi dia orang pasal menghargai ilmu lebih dahsyat daripada yang lain. Ada sebagian ulama hadis yang dikatakan, dia kata, aku selama 40 tahun aku makan malam disuap oleh kakak aku, dia. Kakak yang suap makan malam. Sebab apa? Sebab tak nak ada momen yang terlepas daripada mengkaji ilmu. Sampai gitu sekali. Itu di suap dia. Kan pun tak sempat lah. Bukan ngada-ngada. Nah, dia orang sekarang main game. Mak suap. Mak dia suap. Suap main game. Begitu sekali. Dahsyat. Tapi maknanya mereka sangat menitik beratkan momen-momen untuk mendapatkan ilmu. Dan Islam memang beratkan benda ni. Dan last kali yang saya nak sebut di sini adalah, ilmu membezakan antara sah dengan batalnya amalan. Itu sebablah penting sangat ilmu. Beza antara sah dengan batalnya adalah ilmu. Orang belajar tak belajar lain, dia punya amalan. Ya, betul. Ada orang dia baca, contohlah katalah imam kita tadi kan, masya-Allah sedap suaranya, masya-Allah. Kita macam bergelombang apa dengan suaranya, sound system pun sedap dan sebagainya, kan. Jadi bila kita sembahyang tu sedap kita dengar. Katakanlah seorang imam, bukan Imam Zia Rahman, ni tempat lain. Dia contoh ni ada satu cerita lah, macam mana seorang anak muda yang diminta untuk menjadi imam sebab tu imam kampung dia baru meninggal. Jadi anak muda tu pun ke depan. Bila anak muda tu ke depan sembahyang, sedap bacaan dia. Habis-habis sembahyang orang kampung pun kata, patutnya kau dah lama jadi imam, kan, sedap sungguh bacaan kau. Jadi dia pun kata, tuan-tuan, memang sedap sungguh ke bacaan saya tadi? Memang sedap sungguh, patutnya kau jadi imam lama dah. Dia pun jawab, tuan-tuan semua, suara saya baca tadi tu sedap tu, tu tara saya tak ambil semayang tu. Astaghfirullah. Kalau saya ambil semayang, mesti lagi sedap lagi. Tapi bukan Masjid Ar-Rahman kan? Bukan Masjid Ar-Rahman. Ini tempat lain ni. Mana yang saya ceritanya adalah, tak ada ilmu dengan ada ilmu ni berbeza. Walaupun sedap macam mana pun dia semayang, amalan tak diterima. Betul, amalan tak diterima oleh Allah SWT sebab tidak ada ilmu. Sebab bila amalan diterima dengan ilmu dan ikhlas. Ada orang dia rasa ikhlas dia dah cukup. Ikhlas, dia ikhlas, tak pusat, dia ikhlas. Dia buat tu memang hati dia baik. Hati baik tak cukup. Hati baik, dia memerlukan juga kepada ilmu untuk menentukan amalan tu betul. Dan ilmu lah juga yang menentukan darjat antara amalan. Amalan kita buat ni, kadang-kadang sama, semayang sama je tadi. Tapi pahala beza-beza. Ya Rabbi. Ada orang tahu, ada orang tak tahu. Bila tahu, baru kita boleh
tambah lagi pahala kita insya-Allah. Ha, masya-Allah. Itu dia buka dimak kita. Ha, ada yang mungkin menonton ni baru nak komen lah, baru faham rupanya kenapalah tajuk kita dipilih Alif Ba Ta A B C, bukan nak cerita tentang A B C D E F. Tidak, bukan nak ngajar tu. Ustaz takut nak ngajar Alif Ba Ta, Ustaz. Tak boleh. Boleh juga. Saya ajar. Oh, kita ada cuba sangat Ustaz. Tapi nak cerita macam mana asasnya ilmu itu membawa kita pada macam-macam manfaat yang boleh kita peroleh, termasuklah diangkat darjat-darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa saja bidang, yeah, dalam apa saja ilmu. Dia tak boleh tiba-tiba jadi angkasawan, tak belajar ABC yang dibatalkan, tak boleh macam tu Ustaz, kan? Ha, jadi kita nak, sebab itulah kita bawakan juga seorang yang berpengalaman malam ni. Tapi sebelum saya tanya dengan Kak Noor kita ni, dengan macam-macam watak dah rasa, watak apa lagi yang Kak belum buat? Watak superhero terbang belum kan? Itu je belum kan? Ha, tapi dah terbang? Dah dalam cerita, tapi bukan dekat terbang lah, motor yang terbang lah. Ah, nampak? Ah, tapi itu cerita macam mana boleh motor yang terbang tu. Tapi sambil-sambil tu, sahabat-sahabat kita yang menonton di Facebook live kita, terima kasih banyak. Antaranya Zakaria Osman. Macam mana? Besar Zakaria. Lepas tu kita ada Fira Arif, Asri Ahmad, Firdaus Rosli, Nizar Nazir, Laila, Sheila, Jemil Marin, Datuk Mahajib pun tengok juga ni, pengarah jawi kita untuk forum kita malam ni. Sambil-sambil tu tuan-tuan dan puan-puan, kita sebar-sebarkan biar ramai lagi dapat manfaat forum kita pada malam ini, insyaAllah. Jom Kak Noor, kita cerita sikit. Boleh. Dalam sepanjang pengalaman Kak Noor dalam bidang lakonan lah, kalau kita boleh fokus, berapa tahun dah agaknya tu? Alhamdulillah, dah lebih daripada 20 tahun lah. Lebih 20 tahun ni. Boleh tak cerita sikit macam mana Kak Noor sendiri cari ataupun gali ilmu tu, macam mana berjumpa dengan mungkin mentor-mentor ke otai-otai legend-legend supaya dapat belajar? Sebab yelah, tak adalah tiba-tiba masuk je terus pandai berlakon kan. Boleh cerita. Oh, pendekkan Kak, jangan nanti kan. Boleh. Ustaz kata sampai pukul 1 pagi. Sebenarnya, tapi sebelum tu assalamualaikum lah. Assalamualaikum wabarakatuh. Menonton di mana sahaja, ya. Alhamdulillah, terima kasih atas jemputan. Okey. Alhamdulillah, apa yang boleh akak cakap, sebelum akak berada dalam industri ni sebenarnya akak bermula dengan teater di kampung. Teater orang kampung je. Kat mana kampungnya? Dekat Rau. Oh, di Rau. Okay. Oh. Nak cakap sekarang macam tak manis pula, tapi teater yang tak pandai pun, tepi terlongkang, pokok-pokok kira macam tu kan. Lepas tu bekerja di Kuantan sampailah sebabnya arwah ayah akak dengan mak akak ni tahu yang akak ni memang minat pun benda-benda yang seni-seni ni, kiranya dia bersekolah lagi. Lepas tu dapatlah satu borang untuk masuk Komplek Budaya Negara. Sekarang ni dipanggil Istana Negara pula. Lain tu. Dia nervous. Lepas tu akak isi borang selama 6 bulan, selepas tu baru dapat jawapan. So akak pergi ke Komplek Budaya Negara tu, bekerja di sana tanpa gaji selama 3 bulan. Sebab minat tu. Akak pergi sebab minat. Ya Allah. Bayangkan bekerja di Kuala Lumpur, kota yang besar, tapi tak ada gaji. Macam mana keadaan hidup tu, kiranya memang akak bermula pada bawah, memang struggle sangat. Pengalaman hidup akak ni sebenarnya banyak mengajar betapa susahnya kita, dan bila dah ada dalam keadaan yang sekarang ni, akak rasa betul bersyukur pada Allah Ta'ala. Sebabnya pengalaman tu betul-betul mengajar akak untuk menjadi seorang yang kental lah kot. Sebabnya akak pernah, mak akak pernah bagi akak duit masa tu sebanyak 300, dan juga cincin. Okey, sebab tak ada gaji tak ada apa. Lepas tu kita ni tak pandai. Kita kerja Komplek Budaya Negara tu artis budaya. Jadi pakai pun jenis macam tracksuit, lepas tu t-shirt bodoh-bodoh je kiranya kan. Jadi orang boleh agak, macam ustaz cakap lah, orang boleh agak bila kita berjalan dengan ada ilmu dan juga tak ada ilmu. Masa tu akak tak ada ilmu langsung untuk duduk kat kota raya yang besar ni kiranya. Yalah. Kan. Sampailah masa tu akak nak beli tiket bas intrakota, kad. Okey. Panjang cerita ni. Lepas tu akak pun keluar, akak keluarkan duit, keluar sekepuk 300 tu. Lepas tu pula akak tak sedar, tapi akak terasa beg akak zip dibuka. Lillahi ta'ala, akak cakap nak ambil kad masa tu ke apa, akak pun tak apa ingat sangat dah. Memang dah tak ada duit, cincin tak ada, apa tak ada. Kebetulan di tangan ada RM1. Dan kebetulan masa itu masih ada lagi bas mini. Tambang bas mini tentu 60 sen. Jadi akak
hanya berbekalkan RM1 tu bayar 60 sen, 40 sen tu akak nak belanja selama hidup di Kuala Lumpur. Tapi masa tu akak dah duduk nyewa dengan sini akak lah. Sewa bilik RM120. Lepas tu akak malukan muka, tebalkan muka, akak cakap saya nak RM50 boleh tak untuk belanja. Dan akak ingat lagi, manager KFC dekat Center Market telefon, kebetulan masa tu mungkinlah tak tahu dia jumpa beg duit ke apa benda entah. Ada nombor telefon kat situ, dia kata dia jumpa beg duit tapi yang tinggal IC saja, duit semua dah tak ada. Itu akak punyalah. Akak punyalah, akak pergi. Okey, settle. Jadi lagi kecurian. Masa tu dekat Kota Raya pula nak balik kampung. Kita percaya orang kan, sebab tak ada ilmu, nak pergi beli air. Masa tu tiket dengan akak, akak cakap kat orang sebelah ni, akak cakap, adik-adik tengok jap beg saya ya, saya nak pergi beli air. So akak pergi beli air, so ada seorang budak datang. Lepas tu akak cakap, beg saya mana? Akak cakap, ada budak lelaki cakap tadi, awak sepupu dia, dia akak je macam. Lepas tu mak akak cakap, dia kata, kakak kalau jadi kali ketiga, tolong balik kampung, bungkus baju-baju, duduk kat kampung. Tetapi alhamdulillah, alhamdulillah sangat-sangat, itulah yang mengajar akak sampai sekarang. Kiranya betapa susahnya untuk akak nak berada di tahap sekarang ni, tak macamlah yang ada sekarang ni. Kiranya kan, alhamdulillah akak rasa macam pengalaman tu kita takkan dapat beli di mana-mana. Dan akak syukur sangat pada Allah Ta'ala sebab dia mengajar akak erti susah tu untuk akak berada sekarang ni lah. Sekarang ni. Jadi apa saja yang berlaku dalam hidup akak, kiranya walaupun orang mengeluh dengan keadaan kita sekarang, tapi akak kata akak bersyukur ya Allah, alhamdulillah, terima kasih sebab akak ada rasa susah, akak ada rasa kemewahan, akak ada rasa nikmat yang Allah bagi. So sekarang ni Allah tarik nikmat senang kita, nikmat seronok kita, kiranya kan syukur je lah. Alhamdulillah. Sebab banyak susah payah perik jerih yang dan akak lalu. Pernah tidur dekat tempat kerja ramai-ramai. Sebab masa tu duit tak ada, sebelum senior datang, sebelum pegawai datang, kita dah mandi siap-siap. Macam tu lah hidup. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu ilmu lah kan. Alhamdulillah. Tapi beza ustaz, apa yang ustaz cakap, antara ada ilmu dan juga tak ada ilmu. Permulaan hidup di kota besar ni, tak ada ilmu, kita memang senang kena tipu. Tetapi apa yang jadi, apa yang boleh akak cakap, Allah terlindung akak. Dengan RM1 tu akak boleh hidup sampai sekarang. Dia kata kalau lah akak ni berfikiran pendek, mungkin dah jadi sebaliknya. Tetapi Allah lindung sangat, alhamdulillah. Itu mungkin niat Kak Nur tu. Satu sebab macam ustaz kan tadi, Kak Nur sebut apa, minat nak mendalami bidang sangat-sangat alhamdulillah tu, dan kan? Dan akak tak pernah terfikir yang akak punya bakat dan akak tak pernah terfikir yang satu hari Nukiriah tu akan dapat anugerah. Sebab bagi akak suka berlakon, akak tak terfikir anugerah, akak tak terfikir award, akak tak terfikir. Sebab itu orang cakap, benda jangan cari, dia akan datang sendiri. Bila macam tu juga dengan ilmu lah. Alhamdulillah. Bila kita buat ada ilmu sungguh-sungguh, insyaAllah benda-benda yang baik akan datang. Alhamdulillah. Tapi pihak apa pun semua izin Allah. Kalau dia tak izin, tak jadi. Cuma saja nak tanya, kita dah halang-halang ada apa ialah Kak Nur bersama kita dan dalam bidang lakonan pun lebih 20 tahun kan. Kalau antara lakonan lawak dengan watak apa antagonis jahat, siapa nak Aisyah? Mana yang akak rasa akak suka berlakon? Macam kelakar tu sebenarnya adalah sikit sebanyak diri akak. Jadi itu macam diri kiri ala kira ni kan. Jadi akak lagi suka antagonis sebenarnya. Lebih mencabar. Lagi all out. Macam kelakar tu kelakar lah. Tapi di tahap-tahap umur sekarang ni, rasa kelakar tu macam tak nak pergi dah kot. Dia ada satu perasaan segan. Dia dah ada rasa macam segan dah. Bukan nak kata Kak Nur tak kelakar dah, tapi ramailah menghiburkan juga, ramai yang terhibur juga dengan lakonan Kak Nur dulu, yang dulu-dululah. So kalau ada 4 bulan lepas ni nak watak apa pula? Sekarang akak nak sangat orang gila sebenarnya. Orang gila tu dia main lontar je. Dia nak marah boleh, dia nak suka boleh, dia nak geram boleh, dia nak lepas cakap boleh. Di situlah orang gila, seronok sebenarnya. So nak belajar tu dengan siapa tu satu nanti? Itu memang kena ahli lah. Tunggu nanti bila Kak Nur dapat watak tu. Watak orang gila kan? Kita panggil balik forum, kita tanya macam mana pengalaman Kak Nur sendiri. Itu sebagian pengalaman. Maknanya Kak Nur datang KL dulu pun nak mulakan career beliau. Bukan senang. Kami yakin sahabat-sahabat kita yang sedang menonton pun ada yang menghadapi macam-macam ujian. Betul, sabar je kan? Sabar je. Itu pesan Kak Nur. Sabar je. Tambah-tambah lagi ilmu yang kita dapat tu, insyaAllah sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Kita nak masuk pusingan kedua. Jangan lupa sekali lagi untuk sahabat-sahabat kita yang bersama kita di page Jawi ataupun Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan.
Sharekan lagi biar ramai lagi dapat bersama kita malam ini. Oh, itu memang kerja saya. Saya akan kompang-kompang biar insya-Allah, sebab saya rasa sangat bermanfaat apa yang kita bawakan pada malam ini daripada macam-macam dua orang penyelidik kita. Apa Ustaz? Haalah itulah. Aku ni sebut satu page saja kan. Jawi. Kita ada laman web rasmi jawi.gov.my. Terima kasih Ustaz Said, memang masuk TV biasa. Dia tahulah. Ustaz tahulah kan apa yang ada petik. Kita ada YouTube My Jawi KL, Flickr My Jawi KL dan Instagram Jawi underscore KL. Tapi terima kasih sebab panggil Jawa ni jadi moderator. Betul-betul Al-Jawi ni. Al-Jawi jugalah eh. Baik, saya teringat Ustaz, untuk masuk pusingan kedua ni kita nak cerita tentang macam mana nak upgrade lah ilmu dan upgrade kehidupan kita Ustaz. Satu syair Imam Asy-Syafi'i yang mana dinukilkan pesanan gurunya. Wakil minta izin Ustaz nak bercakap sikit Ustaz boleh? Memang tunggu-tunggu ni sebenarnya. Tapi suara bergema-bergema tak ni? Boleh? Pada-pada eh. Okay. Yang mana satu hari Imam Syafi'i berjumpa dengan gurunya Waqi', beliau menyampaikan satu kiranya luahan rasa. Tapi syair ini dilagukan, ini dicipta oleh mereka yang kemudian lah kan. Bunyinya begini. Syakautu ila Waqi' su'ahifzi fa'arsyadani ala tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil'asi. Apa yang dipesankan oleh Tuan Guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah an, yang mana disebutkan Imam Syafi'i mengadu tentang kesukaran hafazan beliau dan kemudian dipesan oleh gurunya Waqi' supaya tinggalkanlah maksiat. Lepas tu disebutkan juga sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah Ta'ala tidak akan diturunkan, dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas mereka yang berbuat maksiat Ustaz. Jadi sekarang ni dalam tempoh PKP, semua kat rumah, duduk dalam bilik seorang-seorang, orang tak nampak apa yang kita buka, apa yang kita Google dan sebagainya Ustaz. Alasannya kata nak cari ilmu, tapi ilmu yang tidak bermanfaat malah yang membawa pada maksiat. Macam mana Ustaz? Bagi nasihat sikit dalam PKP kita ni, macam mana kita nak manfaatkan ruang menuntut ilmu ni supaya bermanfaat? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi apa yang disebutkan oleh Kak Noor tadi tentang pengalaman kan, dan experience is the best teacher orang kata kan. Betul kata tu kan. Okey. Pengalaman adalah guru yang terbaik. So memang belajar dan belajar. Yes, tapi saya tertarik tadi Kak Noor banyak sebut ni semua Allah Taala punya bantuan. Allah Taala yang beri kan. Pemberian Allah Taala. Jadi kita pun kena ingat bahawasanya memang ilmu yang kita dapat ni adalah daripada Allah. Allah yang ajar kita. Itu yang disebutkan tadi, cahaya, ilmu adalah cahaya, cahaya. Dan cahaya Allah Ta'ala tidak akan masuk ke dalam hati orang yang melakukan maksiat. Maknanya memang perkara-perkara ini semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita nak mencari ilmu, kita kena percaya satu benda bahawasanya bila kita bertakwa kepada Allah, Allah akan ajar kita. Wattakullah wa yu'allimukumullah. Memang ini adalah ayat Quran. Bertakwalah kepada Allah, maka kalian akan diajar oleh Allah Ta'ala. Allah yang ajar. Kan? Dan Allah ajar, bukanlah sekadar tiba-tiba mimpi dapat ilmu laduni, tiba-tiba besok terus mengaku jadi Imam Mahdi kan? Tapi maksudnya kita dilorongkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Sebablah dalam hadis yang popular yang ramai orang dengar, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin, kan? Siapa yang Allah Ta'ala nak berikan dia kebaikan, Allah akan fahamkan dia sungguh-sungguh dalam agama. Allah fahamkan, yufaqihu, dia memahamkan. Jadi maknanya kefahaman itu pun datangnya daripada Allah Ta'ala. Ya. Maknanya kita kena ingat maksudnya memang Allah yang ajar. Dan kalau kita nak belajar tapi lepas tu kita harapkan dalam keadaan kita melakukan macam-macam maksiat, lepas tu kita rasa macam aku punya otak pandai, aku genius. Kan? Aku dulu best student kot. Uh-huh. Top student dekat sekolah dulu, SPM dan sebagainya, macam pian. Hey. Kan? Jadi ustaz lagi. Jadi waktu itu kita rasa macam aku boleh je, tak ada kisah. Kita kena ingat bahawasanya dia ada beza antara ilmu dengan maklumat.
Kalau semata-mata maklumat, yes, mungkin kita boleh dapat. Dan maklumat sekarang ni di hujung jari orang. Betul, Ustaz. Dan maklumat di hujung jari. Kita boleh dapat maklumat, yes, betul. Tapi maklumat tidak mengangkat nilai seseorang. Sebab maklumat ni, kat mana-mana kita boleh dapat. Dia tak mahal. Dia tak mahal. Maklumat tak mahal. Sebab maklumat kita boleh dapat di mana-mana. Kita Google je, kita jumpa macam-macam maklumat. Emas itu dia menjadi mahal kerana dia bukannya boleh dijumpai di mana-mana, dekat tepi pantai contohnya. Emas sahaja. Tak. Betul. Nah, dia pasir. Dia jadi mahal tu. Dia jadi mahal sebab susah nak dapat. Bila susah dapat, macam contohnya apa dia panggil tu, dalam laut kan, dalam laut baru jumpa mutiara contohnya kan. Mutiara tu mahal sebab bukannya senang-senang nak dapat. Okey, di Mesir kita ada satu pantai namanya Pantai Emas. Dahab ni maksudnya emas. Jadi tapi bukan maknanya pantai tu penuh emas. Di Kelantan kita ada apa? Pasir emas. Pasir emas. Tapi bukannya maknanya pasir itu semuanya emas, tak. Emas memang susah nak dapat. Ilmu dia lebih mahal daripada maklumat semata-mata. Maklumat, information, yes, kita boleh dapat. Okey. Ilmu adalah sesuatu yang menyinari hati. Dia betul-betul bersinar ke dalam hati. Kalau semata-mata maklumat dekat otak, dia belum lagi menjadi ilmu. Okey. So, bila kita duduk waktu zaman PKP sekarang ni kan, PKP, yes, kita boleh dapat maklumat dengan senang. Tetapi yang kita nak adalah yang lebih mahal tu, iaitu ilmu. Maka kita belajar betul-betul. Waktu PKP, jangan kita jadikan alasan untuk tidak belajar. Masya Allah, saya ucapkan tahniah sangat-sangat kepada sahabat-sahabat yang istiqomah sangat belajar waktu PKP ni. Ada kadang-kadang bila kita buka Facebook kan, kita mengajar, ada saja nama yang sama ni. Kita buat live pagi lepas subuh pun dia ada. Kita buka live pukul 8 pagi pun ada, tengah hari pun ada, malam pun ada. Ni pun agaknya tengah live dia pun tengah tengok. Ada. Juga. Siapa nama tu, Ustaz? Kita cari. Ramai. Ramai. Minat Ustaz tu. Sebut seorang je kan, yang lain terkasih pula. Jadi ramai yang begitu. Kan? Dan bukan saja dekat page Ustaz Syed Abdul Kadir. Dekat page ustaz-ustaz lain pun ada juga dia orang. Betul. Dia orang belajar juga. Jadi saya ucapkan tahniah sangat-sangat. Itu waktu PKP ni dia orang rajin belajar, masya-Allah. Dia tak jadikan alasan kata PKP menyebabkan nak buat macam mana PKP, nak pergi masjid tak boleh, duduk je lah rumah. Duduk rumah je lah kan, apa buatlah, masak tak jadi ke masak jadi ke, sekali lah kan. Jadi maknanya dia tak rasa pun bahawasanya peluang yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni terlampau banyak. Ulama' dulu nak belajar sanggup berjalan beribu batu kan, sanggup cari cara juga untuk belajar. Saya ambil satu contoh, satu cerita. Cerita ni dulu saya selalu cerita kan, sebenarnya kisah seorang ulama' kurun ke 3 hijrah. Beliau bernama Baqi Ibn Makhlad Al-Andalusi. Beliau berasal daripada Andalusia, Spanyol. Pian dah pergi. Jauh kan Pian, jauh. Andalusia tu jauh, dia belah sana sekali. Belah sana, belah apa, barat. Spanyol lah. Lupa peta dah. Jadi beliau datang daripada sana, memang lahir pun di sana, membesar kat sana. Kemudiannya satu hari beliau pergi merantau untuk mencari ilmu ni, sampai ke mana? Sampai ke Baghdad. Iraq. Baghdad, Iraq. Jauh. Zaman tu bukan ada kapal terbang kan. Jadi merentasi mana tahu? Dia merentasi seberang laut pergi ke Morocco. So dari Morocco merentasi padang pasir Gurun Sahara tu. Sampailah ke Mesir. Lepas tu pergi sampai ke apa, sana Jordan apa semua tu kan. Naik pula ke atas. Sampai ke Iraq, sampai ke Baghdad, sangat jauh. Sebab dia nak belajar daripada ulama' yang terkenal pada zaman itu, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, kita biasa dengar mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali, pengasasnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid pada Imam Syafi'i. Waktu itu Imam Syafi'i dah meninggal dunia kan? Tapi Imam Ahmad bin Hanbal ada di Baghdad, seorang yang sangat alim. Jadi dia pergi ke sana untuk menuntut ilmu daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai di kota Baghdad, lepas tu dia pun carilah Imam Ahmad bin Hanbal, pergilah ke masjid nak belajar. Jadi orang pun kata, engkau tak tahu ke? Tahu apa? Imam Ahmad tak dibenarkan mengajar. Dia kena gam. Dia tak boleh mengajar. Jadi dia kata, kenapa pula? Sebab rupanya Imam Ahmad dia mengeluarkan hukum yang tidak bertepatan dengan pemerintah waktu itu. Pemerintah mengatakan tidak boleh mengajar. Imam Ahmad bin Hanbal tak boleh mengajar. Siapa belajar daripada dia boleh kena tangkap. Dia pun kena tangkap, anak murid pun kena tangkap. Jadi Imam Ahmad tak boleh mengajar. Dia kata, aku dah datang daripada jauh ni. Datang daripada jauh, merantau begitu jauh. Dia pun pergilah
pergi cari rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai depan rumah Imam Hanbal, dia ketuk pintu. Dia pun beritahu, wahai Imam, saya nak belajar dengan Tuan. Saya nak belajar. Imam Ahmad kata, kau tak tahu ke bahawasanya aku dilarang daripada mengajar. Aku tak boleh mengajar. Dia kata, tak kira, aku datang daripada jauh, aku nak belajar juga daripada Tuan. Jadi Imam Ahmad kata, kau datang dari mana? Kau kata jauh. Dari mana? Mesir ke? Mesir dah dikira jauh lah daripada Baghdad. Dia kata, tak, jauh lagi daripada tu. Imam Ahmad kata, wih, jauh daripada Mesir. Mana tu? Mana tu? Maghrib ke? Maghribi, Morocco sana kan? Dia kata, tak, lagi jauh lagi daripada tu. Imam Ahmad kata, lagi jauh daripada Maghrib? Terkejut Imam Ahmad. Ya, aku datang daripada Andalusia. Dia kata, ya Allah. Lepas tu, tapi macam mana kau datang daripada jauh pun aku tak boleh mengajar? Dia kata, tak apa, aku akan belajar juga dengan kau. Rupanya apa dia buat? Besoknya, tiba-tiba dia pakai baju seperti baju peminta sedekah. Macam baju minta sedekah, dia jalan daripada satu lorong ke satu lorong, dia minta sedekah. Buat-buat macam minta sedekah. Dia bukannya tak ada duit, dan dia bukan kena curi duit berlakon kaunter tu? Kaunter bas ke tak? Bukan. Tapi berlakon lah, berlakon jadi watak. Dia berlakon minta watak, sedekah watak, kan? Minta sedekah. Get down tu. So dia melakonkan watak sebagai minta sedekah. Dia minta tolong saya, saya orang jauh, tak tolong kan, apa semua. Sampai dekat lorong rumah Imam Ahmad pun, dia buat macam tu juga. Konon-konon minta sedekah, dia ketuk pintu rumah Imam Ahmad, tolong. Imam Ahmad buka pintu, dia pun masuk dalam. Dia pun keluarkan pena dengan kertas daripada celah baju dia. Dia pun kata, wahai Imam, berikan aku ilmu hadis apa semua kan. Imam Ahmad pun sebutlah satu hadis, dua hadis. Dia pun salin, 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 salin. Tapi tak boleh lama, sebab dekat luar ada spy. Tengok siapa yang masuk rumah Imam Ahmad belajar ke apa ke. Jadi tak boleh lama, dua hadis, tiga hadis keluarlah. Dia keluar buat-buat macam minta sedekah balik kan. Setiap hari dia buat begitu. Setiap hari dia buat seolah-olah dia peminta sedekah untuk belajar hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab orang tak fikir pelik lah bila dia masuk ke dalam rumah Imam Ahmad. Mungkin Imam Ahmad bagi makan ke kan. Maksudnya spy yang kat luar tu pun akan rasa macam, bagi makan lah kot kan? Bagi je lah masuk. Orang susah kan, orang susah minta sedekah, mungkin Imam Ahmad bagi makan, makan tengah hari contohnya. So 15 minit mungkin, habis banyak macam tu je lah. Sampailah satu hari, gam pada Imam Ahmad tu dah dicabut. Maksudnya dia boleh mengajar semula. Jadi bila dia mengajar, gam dicabut. Gam dicabut. Boleh mengajar balik lah. Boleh mengajar balik. So dia boleh mengajar. Jadi bila Imam Ahmad boleh mengajar di masjid, ramailah anak murid ni, sangat-sangat ramai yang datang. Imam Ahmad bin Hanbal, orang paling alim. Jadi tutup guru pun datang belajar dengan dia. So ramai belajar daripada dia, tutup guru semua belajar. Imam Ahmad nampak Imam Baqi Ibn Makhlad Al-Andalusi tadi tu dekat belakang. Dia pun panggil ke depan. Dia kata, kau duduk depan sini. Orang pun pelik lah. Ulama-ulama besar ramai ni semua, dia tak suruh duduk depan. Peminta sedekah dia suruh duduk depan. Ya, peminta sedekah suruh duduk depan. Dia pun jawab, dia pun sebut, Imam Ahmad kata, inilah dia anak murid yang sebenar-benar. Inilah dia penuntut ilmu yang sebenar-benar. Jadi dia usaha untuk belajar. Dia cuba juga untuk belajar. Bukannya dia cari alasan untuk tak nak belajar. So hari ni saya cadangkan, nasihatkan kepada diri saya juga kepada kita semua, supaya kita usaha untuk belajar, cari jalan untuk belajar. Jangan kita ada alasan untuk tidak belajar. Kita ada 1001 alasan untuk belajar. Jangan kita kalah dengan 2-3 alasan untuk kita tak belajar. Wallahualam. Masya Allah. Sentap tak siapa yang dengar tu kisah belajar? Kita ni kadang-kadang kelas online, kuliah online dalam Zoom ke Google Meet. Dah masuk dah meetingnya, dah masuk dah kelasnya. Tutup kamera. Kat belakang kamera, makan keropok, makan tempe, makan semua dimakannya yang tuan guru kita tak nampak pun apa di balik kamera. Wallah, itu yang kita rasa sangat-sangat sebenarnya mengisafkanlah bila malam ni ambil tajuk di ABC Alik Bata. Tapi Masya Allah, di sebalik itu banyak yang kita kena belajar, termasuk adab dan akhlak kita ustaz ya, dan mujahadah, macam mana susah payahnya para alim ulama terdahulu nak menuntut ilmu sampai Allah angkat darjat mereka setinggi-tingginya, sampai sekarang kita dapat merasai manfaat yang mereka bawakan, kongsikan dalam ilmu yang mereka sampaikan. Malam ni pun dekat Masjid Ar-Rahman ni pun, di Masjid Ar-Rahman UM pun ada sahabat-sahabat kita yang inilah mujahadah mereka juga ni, susah payah nak datang sini ni, kuotanya terhad, tapi tetap juga dapat datang berjemaah dan sebagainya, termasuk menonton forum kita malam ni. Yang tengah tengok kat Facebook ni okey ke semua? Lain kita okey ya ustaz
Okey kan? Alhamdulillah. Lain okey. Semuanya lancar. Dan juga jangan lupa terus kongsi dan share. Biar ramai lagi dapat manfaat. Dan mungkin boleh kongsikan anda sedang menonton dari mana lokasi anda. Kalau yang di luar kawasan wilayah persekutuan, mungkin sebutlah dari Rauk ke Dong ke mana. Kan? Ustaz Syed dari Singapura ke mungkin. Mana-mana lah. Anda boleh kongsikan bersama kami. Kalau ada soalan, insyaAllah sesempatnya kita kongsikan selepas ini. Cuma Kak Noor, tadi apa Ustaz pernah ceritakan macam mana bukan senang nak mujahadah, nak menuntut ilmu. Tapi Kak Noor sendiri pun, Masya Allah, kalau tengok dekat Instagram Kak Noor, van jenazah kita ada berapa dah sekarang? Allah, ada baru ada dua. Baru ada dua. Akak datang tadi naik van jenazah ke? Tak kan? Semalam. Semalam? Pergi? Semalam, sebenarnya tak segan tau nak cerita benda ni. Kak, macam mana nak kata? Bila kita orang nak belajar nak kata macam mana tak boleh buat. Sekarang dia ada bawah nama pertubuhan, kebajikan, amal, kiriah. Oh, pertubuhan amal Nur by Khiriah. Itu kiranya cerita ni panjang juga, kita pendek kan lain. Ha, Ustaz, minta maaf boleh, Ustaz. Boleh. Drama Nur tu pun sehari sekejap je. Dia macam ni tau, van jenazah tu bermula dia PKP 1. Okay. Masa tu setahun lah. Kira setahun lebih kurang lah kan? Dalam keadaan yang bukanlah duit tak ada, bohong lah kalau kata tak ada duit. Tapi daripada sumber yang tidak ada ketika itu. Lepas tu pula kereta tu adalah kereta kereta starek je sebenarnya. Dia dah nak bibayar. Lepas tu suami akak sayang nak lepaskan kiranya kan. Lepas tu sebab kereta tu banyak kenangan. Yelah, kereta tu juga yang membawa barang-barang pergi berniaga apa semua kiranya. Lepas tu saya buat-buat dengan sebenar akak. Dia kata, apa kata kalau kita terabat van jenazah. Dia cakap macam tu. Lepas tu terdiam. Terdiam dalam beberapa bulan lah. Lepas tu kami up balik masa PKP 1. Pak, jomlah pak, kita buat van jenazah. Tetapi percuma sahaja. Kan? Lepas tu pula kemudian PKP 1 dah boleh keluar. Masa tu seorang ke dua orang, tak salah akak lah. Pergilah ke satu tempat ni yang memang untuk modified kereta tu jadi van jenazah. Lepas tu itu suami akak cakap dengan akak, macam mana ni pak, kita tak ada dana ni, macam mana nak bergerak ni kiranya kan. Tu akak cakap, orang Malaysia ni sangat bermurah hati, sangat berhati mulia. Bila cakap je benda-benda yang berkenaan dengan fardu kifayah, dengan benda-benda yang share pahala ni, janganlah pening. Daripada RM10, benda tu tak mustahil akan jadi RM100, akan beranak-beranak kini ni kan. Lepas tu pula, dan Alhamdulillah, baru-baru ni hari jadi suami akak bulan 11. Tanya dia nak apa? Saya nak van jenazah lagi. Ya Rabbi. Akak cakap, nak van jenazah lagi. Lepas tu, dia senyum. Dia senyum macam, okeylah, saya akan usahakan. Akak macam tu. Alhamdulillah, ada rezeki sikit, akak dapat lebih satu kereta. Tetapi untuk modified dalam dia tu, akak tak adalah duit yang banyak kiranya kan. Jadi akak letaklah dalam Instagram. Saya ada rezeki nak tambah van lagi satu, lebih kurang macam tu lah. Tak sampai sehari, Alhamdulillah, collection dah memang sampai akak cakap dah stop. Cukuplah tu kiranya kan. Dah adalah dua. Kiranya van jenazah kedua tu adalah van jenazah bersama dengan akak punya follower, dengan penyumbang-penyumbang lah. Bukan akak seorang lah. Yang first tu je akak seorang. Lepas tu sekarang ni pun izin Allah juga. Allah permudahkan sangat-sangat perjalanan tu. Memang percuma. Lepas tu sumbangan pun Alhamdulillah. Dan suami akak pun sekarang dah buat menguruskan mandi, kafan, menghantar sampai ke tanah perkuburan. Semua percuma. Daripada van jenazah tu kiranya dah memang. Dan Alhamdulillah tadi dapatlah suami akak dan juga tim selesaikan satu jenazah mu'alaf India. Dan akak tengoklah, ya Allah ya Tuhanku, akak cakap macam, apa lagi aku nak dengan hidup ni? Dia ambil daripada daripada siap kafan sampai ke dalam liang lahat tu. Jadi akak rasa macam, ini semua Allah punya kuasa lah kiranya. Dan akak tak tahu kenapa terpanggil untuk adakan perkhidmatan van jenazah. Sebab ada juga yang tanya akak dalam banyak-banyak benda, kenapa awak pilih yang ini? Jangan tanya. Akak tak ada jawapan. Apa? Saya dah tanya ni. Akak tak ada jawapan. Oh ya? Akak tapi mana Allah dah tetap dalam jantan. Akak tak ada jawapan. Sebab bukan apa tau. Sebabnya Ustaz, Pian, akak dah fikir, tidak semua orang berkemampuan untuk membayar. Setuju tak? Tak semua. Dan bila akak dah buat van jenazah ni, minta maaf saya nak cakap, dia tak murah sebenarnya. Kos untuk mandi, untuk mandi, untuk van, untuk kubur, dia sangat-sangat memerlukan duit yang banyak.
Dan apa yang boleh Kak share lagi, dia bila kita buat jenazah ni, rupa-rupanya kematian tu hari-hari tak kira masa. Tiga pagi, empat petang, setiap masa, hari-hari. Sampaikan Kak share dengan suami Kak, Pak, stop sekejap cakap tentang kematian dengan saya. Saya akak jadi takut tau Ustaz. Ha. Saya mula-mula saya jadi takut. Jadi macam satu perasaan macam, aku takut. Macam mana mati aku nanti? Sebab ni kematian dia, akak pernah dengar. Ustaz dia cakap, dia kata kematian kita, bukan kematian lah macam uban. Itu adalah tanda-tanda kita kiranya kan. Sekarang dah tak ada dah. Sebab baru-baru ni umur adik tu 19 tahun, dia tak main macam uban. Macam tak sempat beruban kiranya kan. Pergi kerja elok cantik kiranya, budak-budak muda kiranya kan, macam main lumba-lumba pakai forklift. Accident dia meninggal situ juga. 19 tahun. Jadi agak macam Allah hantar peringatan begitu van jenazah. Dan semalam akak naik van jenazah selepas suami akak hantar jenazah untuk pergi basuh. Lillahi ta'ala, perasaan tu bohonglah kalau akak cakap tak takut. Akak takut sangat-sangat. Akak takut. Akak takut. Tapi kita pun kan duduk kat situ juga kira nanti kan. Lepas tu insyaAllah besok nak try buat satu ni. Akak minta doa semualah kuatkan akak itu. Masya-Allah. Buat satu itulah. Tu maksudnya uruskan jenazah. Segan nak cakap Ustaz. Segan tapi doakanlah. Tapi itu pun ilmu lah juga Ustaz kan. Maknanya Kak Anu tak boleh buka mata tiba-tiba ada van jenazah, tiba-tiba ada orang datang nak minta bantuan dan sebagainya. Semua tu kena ada ilmu. Dan sebenarnya akak takut sebabnya sekarang ni kita dalam keadaan akak berehat daripada bekerja kiranya kan. Jadi akak takut sangat-sangat istiqomah kita tu sejauh mana perginya. Akak takut akak jadi begini masa kita tidak bekerja. Bila dah bekerja nanti, akak selalu cakap dengan suami akak, saya takut bila dah saya bekerja nanti saya lupa diri. Suami akak cakap simple je, dia kata awak buka lah Facebook saya hari-hari tentang kematian, awak ingat lah insyaAllah, dia kata. Jadi perangai tu jadi elok sikit. Sebab dia selalu pesan, awak keluar ni awak bawa nama saya, dia kata. Tingkah laku tu jaga, sebab dia tahu perangai bini dia macam mana. Kira ini kan itu. Jadi macam bagus abang tapi maknanya selalu dapat pesanan dan nasihat daripada pasangan juga lah. Itu cara sangat, Kak Nur kan. Tambah besok pun Kak Nur katanya nak ada apa pengajian khas untuk nak besok nak menguruskan jenazah. Daripada A sampai Z lah insyaAllah. Cuma sikit lah kalau boleh kongsi macam mana dalam bidang pengurusan jenazah ni. Dengan siapa Kak Nur mungkin belajar, atau kalau bertanya-tanya tu dengan siapa biasanya Kak Nur akan tanya untuk dapatkan ilmu-ilmu berkaitan dengan semua-semua ni lah, termasuk di pertubuhan Amal Nur by Khairiyah. Sebenarnya akak buat van ni, akak letak je dalam Instagram, Allah dah hantar seorang hamba Allah ni, Ustaz Razif, dan juga ada seorang ni nama dia Harry. Di situlah suami akak belajar. Lepas tu pula secara tak langsung ramai yang kenal dia, macam berkembang. Untuk akak nak belajar pula besok, akak memohon kekuatan daripada suami akak lah. Lepas tu pula Ustaz Razif ni juga isteri dia memandikan jenazah jemaah wanita lah kiranya kan. Jadi akak besok kalau akak tak beranjak mandi, muka akak duduk belakang lah, akak tengok dulu kiranya kan. Tapi suami jangan buat live pula kak. Tidaklah, janganlah mengarut. Jangan kak, itu terlebih ilmu sangat. Itu bukan patung. Itulah makan jenazah tu. Cuma suami akak cakap, dia kata macam mana yang Ustaz cakap tadi. Dia kata jangan berhenti lah, jangan berhenti zikir, jangan berhenti selawat, tu je lah. Dan kita buat lillahi ta'ala, tu je. Ya Rabbi, insyaAllah. Takut itu sebenarnya. Bohonglah kalau akak cakap tak takut. Ya Allah. Tapi dalam pada akak mungkin takut dan seram tu semua tu, betapa ramai yang mungkin mendoakan Kak Nur dapat husnul khatimah insyaAllah. Mudah-mudahan kan, dapat apa amal jariah, membantu orang kan. Tapi akak sentuh sebelum akak terlebih, sebenarnya akak paling takut bila orang memuji. Sebab yang tahu semua ni Allah saja. Masya-Allah. Itu saja akak paling takut. Tolonglah jangan puji apa yang akak buat ni. Sampai akak cakap, kadang-kadang kita rasa dengan amalan kita ni kita dapat masuk syurga. Tak. Akak tu cakap dengan suami akak, kadang-kadang yang besar ni belum tentu Allah pandang. Mungkin yang kutip sampah tu, itu asbab untuk kita dapat masuk ke dalam. Janganlah kita bangga dengan benda yang kita ada yang orang lain tak ada. Jangan sekali-kali bangga. Itu je akak cakap dengan dia akak. Jangan salah niat. Masya-Allah. Itu je. Itu je. Takutlah. Kan dengar macam dah bertukar bidang dah Kak Nur kita kan. Mudah-mudahanlah tolonglah. Lepas tu sekarang bidang pengurusan jenazah pula lepas ni. Masya-Allah, kalau mungkin lepas ni kalau panggil forum Kak Nur, panggil ustazah Nur Khairiyah. Okey. Bukan puji tapi doa. Doa yang baik-baik insya-Allah. Okey. Baik, terima kasih Kak Nur kongsi pengalaman ramai yang mungkin
cemburu jugalah sebenarnya dengan apa, dengan ilmu yang ada tu, dengan pengalaman yang ada dapat dimanfaatkan untuk orang lain dapat manfaat tu kan. Dan terima kasih kepada semua penyumbang. Itu yang penting. InsyaAllah boleh follow Kak Noor dekat Instagram eh? Tak ada Facebook? Facebook Facebook suami akak lah, perkhidmatan van jenazah percuma. Okey, kalau macam IG pula yang macam haha gelak-gelak makan-makan tu kira 17 lah. Tapi kalau macam yang untuk betul-betul ini adalah pertumbuhan amal Nur Baikiria. Pertumbuhan amal Nur Baikiria. Baik. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, terima kasih yang masih lagi setia bersama kita untuk forum kita. Tajuk dia mudah je, Adik Bata ABC. Sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan tahun 2021. Lokasi kita malam ni yang ke-6 ataupun siri ke-6 di Masjid Ar-Rahman Universiti Melaya. Dan juga terima kasih juga kepada semua zon-zon lain yang turut memberi kerjasama untuk forum-forum sebelum ni. Ada ramai para panelis, para asatizah yang turut bersama kongsi macam-macam tajuk. Anda boleh ke page Jawi kalau nak tonton balik forum-forum yang sebelum ni. Lepas tu tengok balik yang forum kita hari ni supaya tambah lagi ilmu kita. Baik, lebih kurang berapa minit lagi Ustaz kita nak habis ni? Ustaz boleh habis pukul 1 kan? Boleh, insyaAllah. Tapi kesian dekat ni, takut kamera habis bateri. Kamera habis bateri? Kamera ni pakai bateri lori lah Ustaz. Boleh, insyaAllah. Boleh. Sahabat-sahabat kita, kalau ada soalan mungkin kita tengok mana yang sempat kita tanyakan. Mungkin daripada apa yang Kak Noor ceritakan tadi kan Ustaz kan, cerita tentang kita buat satu-satu perkara termasuk menuntut ilmu ataupun menyampaikan ilmu, memanfaatkan ilmu tu bukan untuk dipuji orang. Betul. Dan kita risau juga takut satu masa nanti di akhirat disebutkan dalam satu riwayat yang mana Allah nafikan, Allah sebut kau penipu, kau dulu kat dunia tidak menyampaikan ilmu bukan kerana ilmunya, tapi Allah sebut kadzib, kamu menipu tu. Kamu buat tu semua kerana nama Wan Yazbillah. Ustaz, kalau boleh kita nak belajar malam ni, macam ni kita nak ikhlas dalam apa saja bidang ni, dalam apa saja bidang, bidang IT, bidang perniagaan, bidang ilmu dan sebagainya, macam mana kita nak jadi ikhlas supaya tidak nanti di akhirat Allah kata kita menipu dengan ilmu yang kita sampaikan tu sebab kita nak capai nama saja semata-mata. Bismillah, Alhamdulillah. Sebenarnya benda ni kita boleh tanya kepada Kak Noor kita. Kita lagi tanya balik kerana tadi dia dah bagi sebenarnya beberapa hint kat situ. Sebenarnya cara nak ikhlas antaranya adalah tadi katakan, tengok ke, jangan tengok kepada amalan kita yang besar-besar sebab kita tak tahu mana satu yang diterima oleh Allah SWT. Betul, so rasa kebimbangan tadi tu sangat penting untuk membantu keikhlasan kita. Sebab kalau kita rasa syok, kita rasa macam aku buat ni besar, aku buat ni hebat dan sebagainya, ikhlas hilang. Yang keduanya pula, kita akan payah nak istiqamah. Sebab kalau kita rasa benda yang kita buat dah besar, so waktu tu kita macam aku tak perlu nak besarkan lagi, aku tak perlu nak teruskan sangat sebab dah banyak dah besar dah aku buat. Tapi kalau kita rasa benda ni kecil, aku pun tak tahu yang mana yang Allah Ta'ala terima dan sebagainya. Dan kita pun tahu yang Nabi SAW sendiri pun bagi tahu tentang semua manusia masuk ke syurga kan dengan rahmat Allah. Betul, dengan kasih sayang Allah. Hatta Nabi SAW sendiri pun dengan kasih sayang Allah. Kalau nak beza amalan, amalan kita dengan amalan Nabi SAW, Allah, tak mungkin dapat. Tak boleh nak kiaskan, tak boleh nak samakan, tak boleh nak banding pun sebenarnya. Macam langit dengan bumi. Tapi itu pun Nabi SAW kata hatta Nabi pun masuk ke dalam syurga dengan rahmat daripada Allah. So apa yang kita nak rasa apa yang kita buat ni besar sangat, best sangat, bagus sangat pun kan. Nah, tak ada apa-apa pun bagus, eh? Dan kemudiannya pula ada satu kata-kata yang bagus untuk kita selalu ingatkan diri kita. Kita boleh tulis kat mana-mana. Kita tulis je satu ayat ni, ya Allah perhatikan aku. Ya Allah perhatikan aku. Ulama-ulama dulu guna bahasa Arab, Allahu syahidi, Allahu naziri kan. Tapi bahasa dalam bahasa Ayu ni mudahnya, ya Allah perhatikan aku. Ataupun Allah perhatikan aku, antara dua lah, dua-dua boleh. Nah, tapi bila ya Allah perhatikan aku tu dia lebih rasa lah sebenarnya, sebab kita rasa kita sedang bercakap dengan Allah Ta'ala. Jadi waktu tu kita betul-betul selalu apa pun kita buat, daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur balik, kita tengok yang ini semuanya dengan perhatian daripada Allah. Allah yang tengok tu pasal aku buat ni. Kita berpakaian pian pagi-pagi, pian pergi kerja pukul 5 pagi kan. Tak ada orang sangat pun nak tengok pian sebenarnya pukul 5 pagi tu. Jiran-jiran tak nampak lagi, jiran pun masih tidur lagi kan. Tapi kita tahu Allah tengok kan? Allah tengok aku. Aku keluar bekerja pagi-pagi pukul 5 pagi tu, Allah tengok aku. Kemudiannya pakaian yang kita pakai. Okeylah, sekarang Ikim dia sekali dengan TV kan, so nampak jugalah pakai apa. Kenalah smart sikit lah. Kalau dulu katanya pakai black card dengan pakai jersey pun orang tak tahu, orang tak nampak. So yang penting suara je kan. Allah, tapi nak ceritanya, kita pakai tu pun apa-apa pun kita pakai kerana Allah. Allah tengok aku pakai macam mana. Kan Kak Noor kita pakai hitam contohnya ni, Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala tahu kan pakai macam mana hari ni sebagainya. Sampailah kepada macam kita duduk forum sekarang ni, yang menonton di rumah, yang menonton di rumah, yang ada dekat handphone, dekat komputer, dekat laptop dan sebagainya. Allah tengok. Mungkin kita dekat dalam bilik,
Tak ada orang pun tahu. Kan? Tapi Allah tengok. Dan kalau kita selalu ingatkan Allah tengok, Allah tengok, waktu tu mudah-mudahan kita akan ikhlas. Dan yang ketiganya adalah kita selalu kena dapat peringatan. Peringatan daripada sahabat-sahabat kita. Kita perlukan teman-teman yang membantu kita untuk ikhlas, yang mengingatkan kita untuk ikhlas. Dan sebab ada orang dia tak suka kena ingatkan benda ni. Kan? Kau buat ni biar ikhlas. Apa kau ingat aku tak ikhlas ke? Oh, mana balik. Dia cepat melenting kan bila kena nasihat. So sebenarnya itulah nasihat daripada teman yang baik. Kalau teman kita ingatkan kita untuk ikhlas, terima kasih sangat-sangat kepada dia. Terima kasih sangat-sangat sebab dia mengingatkan kita untuk ikhlas. Dan yang seterusnya adalah doa. Doa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah kurniakan aku keikhlasan. Ya Allah kurniakan aku keikhlasan. Allahumma rizukni ikhlas wal istiqamah. Ya Allah kurniakan aku ikhlas dan istiqamah. Saya diajar oleh guru-guru saya bila mula-mula bercakap je. Kalau perasan kalau saya mengajar, mula-mula saya akan bismillah, alhamdulillah, selawat semua tu kan. Lepas tu saya mesti akan mulakan dengan satu doa yang diajar oleh guru saya. Setiap kali mengajar saya akan baca doa ni. Allahumma inni as'aluka apa? Mengada mula. Okey, kena start balik dari awal. Okey. Allahumma sebab dah hujung forum apa benda. Dah hujung kan. Allahumma rizukni sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma rizukni ataupun Allahumma inni as'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Apa maksudnya sidqa fil qawl? Maksudnya benar pada kata-kata. Allahumma inni as'aluka sidqa fil qawl. Ya Allah, aku mohon pada Engkau benar pada kata-kata. Wal ikhlasa fil amal, dan ikhlas pada beramal. Sebab saya mengajar, kita bercakap, pian pun sama bercakap. Kerja kita memang kerja bercakap. Pian lagi banyak bercakap dari saya. Sebab jadi DJ kan, dia bercakap. Kita nak biar percakapan kita tu benar. Itu penting. Sudah kan, biar benar. Jangan tersilap, jangan sengaja silap. Jangan mengguris hati orang pula. Biar yang benar. Okey, kemudiannya wal ikhlasa fil amal. Wal ikhlas. Dan keikhlasan dalam amalan. Itu guru, itu apa yang guru saya buat dulu. Dan saya perhatikan guru saya bila dia mengajar aje mesti dia start macam tu. Jadi kita pun tiru jugalah. Jadi bila mula mengajar aje, rupanya benda ni mengingatkan kita betul. Biarlah berikhlas betul-betul. Aku mengajar bukan sebab nak rating ke, nak nama ke, nak followers ke. Sekarang kat Facebook ada star. Nak star ke. Selamat. Okay. Jadi bukan sebab star, bukan sebab apa. Tapi biarlah betul-betul kerana Allah SWT. Allahumma rizukna sidqa fil qawl wa ikhlasa fil amal. Ya Allah, rezekikanlah kita semualah insya-Allah, termasuk para guru kita juga insya-Allah. Moga-moga ilmu yang kita belajar daripada mereka dapat kita manfaatkan insya-Allah yang benar-benar, dan juga membawa kita pada ikhlas tersebut. Terima kasih Ustaz Said. Doa dan amalan dan tips yang kita harap sahabat-sahabat juga dapat amalkan. Ada ke yang catit dekat ruang komen ni? Tak nampak pun ada yang catit. Oh, cetak sendiri Masyailah kat ruangan komen. Kita Facebook saya ada ni berapa orang. Ada kan? Alhamdulillah, terima kasih. Itulah maknanya kita memang betul-betul belajar menuntut ilmu. Kita catat, kita ikat ilmu tu dengan tulisan kita. Dan insyaAllah moga-moga ramai juga dapat mengikuti. Dan mungkin soalan terakhir penutup juga lah daripada Kak Noor. Tadi Ustaz dah sebutkan tips macam mana nak ikhlas dalam menuntut ilmu dan juga menyampaikan ilmu. Kak Noor sendiri mungkin apa perancangan Kak Noor selepas ni? Dah ada van jenazah, pengurusan jenazah. Apa lagi agaknya lepas ni Kak Noor rancang untuk Nur Khairiyah? Minta maaf kalau salah cakap, tapi sebenarnya akak tak suka plan. Akak tak suka plan. Apa yang Allah bagi akak jalan je. Sebabnya akak selalu cakap dengan dia akak, akak takut kecewa dengan plan akak yang tak jadi. Ialah sebab umur pun dah banyak kira ni kan. Jadi akak tak nak plan. Sebab akak selalu cakap dengan dia akak, bila anak-anak akak cakap, mama besok nak makan apa pagi, abang adik besok boleh tentu kita hidup lagi. Allah, akak selalu cakap macam tu. Kita jangan plan apa-apa. Jangan plan apa-apa. Tetapi sebenarnya hidup kena ada planning. Kalau tak ada planning, huru-hara lah kira ni kan. Cuma untuk plan yang besar, apa yang Allah bagi akak jalan je. Tetapi kalau untuk plan yang kecil, of course lah akak nak lagi istiqomah. Akak nak lagi, kalau boleh sekarang ni akak dah, kalau diikutkan dalam usia yang 44 tahun ni, macam-macam Allah dah bagi sebenarnya. Cuma akak berharap sangat dengan Allah, ya Allah kalau boleh, kalau boleh manis dunia ni kurang-kurangkan lah. Bagilah untuk akak nak cari manisnya untuk di sana pula. Lebih kurang macam tu lah kiranya. Tetapi
Tetapi apa yang akak selalu cakap dengan diri akak, apa saja yang jadi Allah bagi, Allah bagi. Dan kalau boleh berdoa tu jangan lupa, itu jelah. Doa jelah, doa. Masya-Allah, itu dia. Sangat lu profesa tawaduk kat Nur kita kan, masya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah moga Allah kurniakan apa? Tawaduk sentiasa ikhlas dalam amal, insya-Allah. Mungkin sikit. Tanya. Mungkin apa pesanan Kak Nur lah untuk peminat Kak Nur yang mengikuti sekian lama Kak Nur ni, dan juga especially khususnya nurtizen-nurtizen, netizen-netizen kita yang selalu bersama ni. Tidak mengapa adik anda kata kalau ada kecaman pun itu adalah ingatan Allah untuk akak untuk memperbaiki diri akak. Tanpa kecaman kita tidak akan tahu diri kita ni sama ada betul ataupun salah. Jadi kita berlapang dada sajalah apa yang dah bagi tu. Kiranya akak ni cakap ni ya kak, kira kalau orang kecam kau ni maknanya kau salah. Ini adalah pesanan pada Allah untuk engkau. Mungkin kalau indirectly mungkin tak sampai. Jadi dia bersimpang siur, bersimpang siur. Jadi akak tu cakap, tak apa, tenang. InsyaAllah. Tenang je lah. Dan jangan malu. Dalam usia yang dah banyak ni kita belajar lah. Sebabnya kita belajar ni bukan untuk orang lain, untuk kita juga. Kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik, insyaAllah. Terima ataupun tidak, kita usaha je lah. Sebabnya kalau Alif Bata ni akak pun baru ngaji balik kiranya kan, baru Alif Bata balik, Tunggalanggang balik sebenarnya. Tak adalah kak, dia tapi, dah menambah anaklah jadi bahan rujukan akak. Itu je lah. Itu je lah. Jangan malu lah, jangan malu. Dan kita teruskan hidup kita walau apa saja yang datang. Sebabnya setiap kejadian itu pasti ada hikmah yang sangat menarik yang Allah akan bagi dekat kita. Sabar je. Wah, insyaAllah. Terima kasih Kak Noh. Banyak juga kami belajar dengan akak hari ini, insyaAllah. Akak tak ada ilmu, tapi akak ada pengalaman. Itu ilmu. Terima kasih kerana kita doakan lama kemudian, insyaAllah Allah sentiasa pelihara Kak Noh sekeluarga. Untung Kak Noh pun ada saham dunia akhirat, anak-anak pun ada yang membantu dan mendoakan, insyaAllah. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat sekalian, nampaknya kita pun dah sampai, dah genap sejam kita bersiaran untuk forum kita malam ini, dari langsung dari Masjid Ar-Rahman Universiti Melaya untuk forum sempena Hari Wilayah Persekutuan tahun 2021 yang dibawakan oleh Jabatan Akam Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Dan mungkin untuk menutup forum kita malam ini, kami dengan rendah hati menjemput, mempersilakan Fadil Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri untuk memimpin doa. Ustaz, sama-sama kita aminkan insyaAllah semua doa yang dipimpin oleh Ustaz Syed. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa limashayikhina wa limuallimina wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina مع أهل الكتر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علماء نحظى بالخير نكفى كل شر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم الحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Tapi pimpinan doanya, kita doa juga kepada Allah Subhanahu Wataala sentiasa memelihara Ustaz dan para asatizah kita, insyaAllah, dalam kekuatan untuk menyampaikan dakwah supaya kita dapat memanfaatkan ilmu yang para asatizah kita sampaikan. Dan itu penutup kita untuk forum kita malam ini. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, minta maaf kalau ada mana-mana bahasa yang terover cover daripada DGPN ni malam ni. Malam lain tugas dia dengan siang pagi. Dan terima kasih juga sekali lagi pada Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri dan juga Puan Nur Khiriah untuk perkongsian kita malam ini, dan juga Jabatan Akam Islam Wilayah Persekutuan Jawi untuk forum kita malam ini. Yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, kurang silap khilaf itu kekurangan kami, mohon ampun maaf semua. Jumpa besoklah, besok kita ke Labuan pula insya-Allah untuk siri ke-7 ataupun siri terakhir untuk forum kita sempena Hari Wilayah. Jumpa lagi sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب
أننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لي والآل والإخوان وسائر